Shalom. 1 Samuel 14 ayat pertama menuliskan Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Yonatan, orang yang beriman kepada Allah untuk pergi ke orang Filistin. Ia percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa itu sanggup menolong mereka untuk mengalahkan musuh, baik dengan banyak orang ataupun sedikit. Iman membuat ia berani bertindak dan mengambil risiko. Percaya, beriman kepada Tuhan bukan sekedar perkataan, perasaan, tetapi selalu mencakup tindakan nyata sebagai bukti dari iman. Iman tidak serta-merta membuat apa yang kita doakan langsung menjadi kenyataan, akan tetapi iman akan menjadikan kita lebih kuat dalam pengharapan. Situasi dan kondisi yang sulit akan membuat kita tetap berharap kepada iman, karena imanlah memampukan kita bertahan dengan penuh pengharapan di tengah keadaan yang paling sulit sekalipun. Tuhan memberkati.